الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala." Di mana maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, barang siapa yang mendirikan pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sekarang ni berada di penghujung bulan Ramadan dan kita berada di 10 terakhir daripada bulan-bulan Ramadan. Dan di antara 10 terakhir daripada bulan Ramadan ni, kita dianjurkan untuk merebut ataupun mencari malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan tuan-tuan, tidak semua orang dapat hidup selama lebih kurang 1000 bulan ataupun kita kata menyamai 83 tahun. Dan orang yang dapat hidup 83 tahun ia adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmat panjang umur yang Allah berikan kepadanya. Jadi kita tidak semua dapat hidup 83 tahun. Tetapi bayangkan Allah memberikan ganjaran orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar, seumpama orang yang telah melakukan ibadat selama 83 tahun, ganjaran pahala yang ia akan perolehi. Dan sebagian ulama menyebut juga 83 itu merujuk kepada orang yang berjihad selama 83 tahun di medan, di perbatasan jihad. Jadi bayangkan ganjaran pahala orang yang akan bertemu pada malam, orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar yang mendapat ganjaran pahalanya menyamai orang yang beribadah ataupun orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 83 tahun. Sebab tu kalau kita melihat kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir Ramadan, Nabi pesan bila masuk saja 10 terakhir Ramadan, dicatatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabi SAW, "Iza daqala al-ashra awaqim min Ramadan, ahya al-layl wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizan." Nabi ini bila masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi akan menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan mengejutkan ahli keluarganya untuk melakukan ibadah, wa shadda al-mizan, iaitu dia keluar rumah, yang ini dia beratikaf, dan tidak balik rumah semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kehidupan Nabi SAW pada 10 terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Dan kita lihat Nabi SAW sebut, "Taharrau lailatul qadri fil witri fil ashr awaqim min Ramadan." Cari dan rebutlah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir, pada malam-malam ganjil, pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nak menunjukkan pada 10 terakhir Ramadan adalah detik-detik penting untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah amalan-amalan yang sesuai kita buat pada 10 terakhir Ramadan? Jadi kita lihat amalan yang kita boleh buat. Pertama, kita perbanyakkan doa. Kemudian kita perbanyakkan zikir, kemudian kita perbanyakkan solat tarawih, kemudian kita berqiyamul lail, dan kita bertilawatul Quran. Dan kalau kita lihat kepada kehidupan salafus salih seperti Sufyan ats-Tsauri, lebih mengutamakan banyak berdoa pada malam tersebut berbanding daripada mendirikan solat. Manakala Ibnu Rajab pula menyebut yang terbaik dan sempurna ialah menghimpunkan ibadat solat, tilawah, doa dan tafakur. Dan ia menyebut, sebagai yang lain menyebut, bahawa solat tarawih adalah dengan maksud segala maksud himpun tersebut, iaitulah kita solat tarawih dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah antara doa yang terbaik yang kita boleh laksanakan pada malam 10-10 malam terakhir itu ialah membaca doa, "Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan sukakan keampunan, berilah keampunan kepadaku." Inilah doa yang dibaca oleh apa nama para sahabat, seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW, yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, marilah pada 10 terakhir ini, berbagi 10 terakhir ini, kita tingkatkan amalan ibadat kita, amalan-amalan sunat kita, amalan-amalan takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan peningkatan ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Sesuai dengan doa yang kita baca, "Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar." Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan dan pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Aku li khawli hadza wa syukrullah azim li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.